Polres Metro Jakarta Timur menggelar acara bertajuk Silaturahmi antara kepolisian dan TNI dengan tema Together We Are Strong, Satu Untuk Bangsa. Acara yang diadakan di Hotel Ibis Jakarta Timur ini dihadiri oleh sejumlah 21 kesatuan, baik dari kesatuan Polri maupun TNI. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Ari Ardan Rishadi mengatakan, acara seperti ini dijadwalkan akan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan tetap menjaga kesolidan dan tali silaturahmi. Sengaja saya diskusikan dengan Pak Dandim, Bang, gimana kalau kita kumpul-kumpul nih satuan-satuan yang ada di Jakarta Timur dan sekitarnya untuk tambah erat silaturahmi. Jadi nanti kalau kita ada sesuatu hal yang bisa diselesaikan, kita bisa segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Selain itu juga memang ya untuk lebih mempererat tali silaturahmi di antara kita. Ya jangan sampai kita dinas di satu tempat tapi tidak saling kenal. Tapi tidak apa-apa, karena memang ini juga kegiatan awal saja. Kita akan coba nanti kegiatan ini untuk terus kita laksanakan terus. Supaya tentunya silaturahmi tambah akrab, hubungan emosional di antara kita juga semakin dekat. Sedangkan Dandim 0505 Letkol Infantri Mahfud Asyad yang juga memberikan kata sambutan mengucapkan rasa terima kasih serta menuturkan tentang sinergitas yang sudah terjalin selama ini. Dari Jakarta, Supriyadi, Tribrata TV, salam Tribrata. 3.